Polis Terengganu terpaksa menempatkan 30 anggota dan pegawai di lokasi tumpuan ramai di negeri itu termasuk di sepanjang laluan Pantai Miami atau Pantai Seberang Takir hingga ke Tok Jempal, Kuala Nerus. Tindakan dilakukan berikutan kehadiran banyak pengunjung ke kawasan pantai berkenaan untuk tujuan rekreasi pada 1 Syawal lalu. Jelas Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Abdul Rahim Maddin, anggota berkenaan akan melakukan kawalan secara statik dan rondaan berkala di sepanjang laluan 4 km tersebut. Sekiranya mereka masih lagi engkar dan terus berhenti dan juga secara beramai-ramai lah, maksudnya mungkin dia dalam satu keluarga yang menaiki kenderaan dua ke tiga buah, berhenti dan mungkin turun dan beramai dan tidak mengamalkan penjarakan sosial dan melanggar SOP PPKB, kita akan ambil tindakan tegas dengan mengenakan kompaun kepada mereka ini. Tinjauan RTM di sekitar laluan tersebut pada petang raya kedua mendapati keadaan di sepanjang laluan sudah terkawal dan tiada pengunjung berhenti untuk mengambil gambar maupun beriadah.